Xin chào quý khách hàng đến. Chán tê. Được cả đó. Yeah. Aku rasa macam ada benda tak kena lah kedai ni. Kedai Ifat. Kenapa apa ini? Nak order mie goreng satu. Mie goreng? Bungkus ya? Ah, ya. Yeah. Apa masalahnya? Semua. Ni mie goreng. Mie goreng chicken chop. RM25 semua. Ya. Ini benar ya. Siapa? Ni bang. Ya. Saya buka apa lah. Cuma saya nak cakap sikit lah bang. Nak cakap apa? Tak adalah. Saya nak tegur sikit lah. Kita ni kan kedai orang Islam kan. Jadi saya harap abang buanglah benda-benda kat atas tu. Awak cakap apa ni? Yelah, benda-benda kat atas tu. Orang lain mungkin tak nampak. Tapi saya nampak bang. Ni ni. Lah, hampa nak main sini makan-makan bayar pi beli. Eh abang, awak salah faham bang. Awak jangan ingat saya tak tahu. Saya dah meniaga 20 tahun handa dah. Saya tahu lah. Saya tak belah benda-benda kurafat ni. Ingat saya tak tahu. Eh bang. Saya pun belajar agama. Abang salah faham ni bang. Maksud saya tu sawang tu bang. Wah. Sawang. Habak tak awak. Okey bang. Tak maaf bang. Assalamualaikum. Terima kasih. Tuhan kan ada. Eh, Husin. Makan mie pun upload kat media sosial ke? Tak, Bi. Ini mie ni. Kedai ni sasah, Bi. Pakai pelaris ni. Ini pembuatan korapan yang tak bertanggungjawab, Bi. Ini bid'ah. Eh, ini bahaya ni. Bahaya, Bi. Kena viral, kena viral. Bagi semua orang tahu, semua orang kamu tahu. Ya ke ni? Kenapa boleh jadi macam tu? Kau ada bukti ke? Eh, Abid. Kau tak tahu ke? Zaimi, Helmi, Suhaimi, semua cakap aku. Dia orang cakap, kalau makan kat satu kedai tu, kalau kita makan kat kedai, sedap. Tapi kita bawa balik rumah, tak sedap. Itu maksudnya, diorang pakai pelaris. Mesti ada bel-belaan semua ni. Ya aku dah tak salah lagi ni. Memang betul ni. Sin, kau dah fikir ke akibat atas perbuatan kau ni? Akibat? Sin, Sin. Selesaikan masalah ni. Tambah masalah dia lah. Nasib baik. Itulah. Tidak ni, ni aku nak su. Kau kan dalam syaitan. Teruk rasanya.
Lucu kat tu. Beli bila ni? Baru. Baru keluar butik ais. Saya beli 2 hari lepas lah. Patutlah.